Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua yang mau lihat video ini, seperti biasa bagi yang belum sholat, jangan lupa ya sholat dulu. Bye, bye. Ngapi kecap, Hena. Nah, ini aku lagi ada, yes. Ini aku lagi ada di Albaik, dekat rumah. Dan untuk yang mau beli Albaik, jika mau chickennya atau ayamnya di dekat Masjidil Haram itu tidak ada ya. Adanya yang dekat Masjidil Haram hanya yang seperti nugget, burger, sandwich yang kayak gitu. Sorry, aku keluar dulu. Nah, ini aku baru beres pesan, itu ada Abi dan Agilbi nunggu di sana. Ini aku pesannya lumayan banyak. Pesan yang boxnya paling besar. Dan untuk sekarang setelah dari Albaik, aku mau langsung ke Hotel Marriott. Hotel bintang 5 yang dekat Masjidil Haram. Karena ada jemaah dari Singapura yang pengen banget ke rumah aku. Nah, ini Abinya. Abi sehat. Alhamdulillah. Kita taruh dulu Albaiknya di sini. Jadi sahabat semua, jemaah dari Singapura ini satu keluarga. Sebelumnya aku udah pernah jumpa. Salah satunya abangnya itu adalah dokter di Singapura dan kita sudah kenal dekat dan baik. Ini kali kedua aku bertemu dengan beliau. Yang tadinya beliau ini mau ke rumah pakai taksi. Masa iya ada tamu disuruh pakai taksi ya? Makanya aku bilang nanti aja dijemput sehabis pulang Abi kerja. Ini Abi baru pulang kerja banget ya. Belum sempat istirahat, ada bocil juga. Bismillah, kita langsung otw ke hotelnya. Nanti kita langsung ke rumah. Kita sudah ada di kawasan Hotel Bintang 5 di kawasan Masjidil Haram. Di sini ada Hotel Double Tree, Hotel Marriott, dan ini hotel-hotelnya besar-besar, Masya Allah. Waktu tahun yang lalu, abang dokter beserta istrinya nginep juga di sini. Sekarang di sini lagi. Itu sudah ada tuh. Sudah ada, udah jumpa, udah tunggu kami di situ. Tuh. Tunggu. Bawa itu, bawa budak-budak. Yuk kita turun kejap ya. Udah gundul budak ini ya. Assalamualaikum. Sehat, mah sehat. Abang dokter sehat, Bang. Sehat. Tahun lalu di sini juga kan? Iya. Oh, ada bateri ya? Ada bateri. Oh, kenapa suka sangat kawasan sini? Yuk, jom. Abang dokter di depan ya. Mana mamanya nih? Iya. Adik ini tak sehat. Yuk, jom. Kayaknya atuh di belakang ya? Alhamdulillah, silaturahmi lagi setelah 2 tahun lepas ya? Tahun lepas. 2022 kan? 2023. Awal. Cuma waktu itu tidak sama ibu ya? Nyata. Alhamdulillah, kita mau ke rumah. Harusnya ini family-nya banyak ya? Cuman tidak ikut yang tiga tuh. Berarti itu kakak adiknya abang ya? Adik ya. Adik abang. Punya bungsu. Putranya tak sehat. Oke, kita menuju rumah.
Alhamdulillah, dah sampai. Agil Bi. Hai, assalamualaikum. Soleh anak baik. Sehat anak baik. Adiknya tidur. Silahkan. Kedatangan tamu dari Singapura. Yuk, ya. Iya. Ibu, rumah saya hanya seperti ini aja. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya begini saja rumah saya. Apa adanya. Boleh tidurkan aja adiknya. Sini, tidur. Tidur sini. Tidur, pojok. Ih, burung nih umur panjang alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada. Kasih hadiah, rezeki. Pasti ini ada Milo tuh. Milo kesukaan Gilby. Bilang syukran. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Allah kasih lagi rezeki banyak untuk Aka ya. Amin. Agil Bi. Yang mana semua? Sama-sama. Kalau datang Mekah wajib makan Albek kan ya? Sudah makan Albek belum? Belum lagi. Oh, lu udah. Tapi tak ada ayam ya, kah? Nugget aja kah? Was-wasi makan Albek. Iya, spesial. Spesial Mekah tuh Albek. Tak ada spaghetti. Padahal saya favorit spaghetti. Agak pun sama kak. Ya, kita makan apa adanya lah. Yuk sama-sama. Bismillah, masya Allah. Kedatangan tamu dari Singapura. Ini kita kenal sudah lama ya ke ya. Tahun lalu Akani umroh tapi berdua suami istri. Sekarang bareng dengan keluarga alhamdulillah. Yuk kita makan dulu adik. Mama ya. Ini dari pasar baru tuh rumah saya tuh tetap. Bisa naik gunung. Bunda yang store besarnya situ, dekat rumahku di situ. Situ kalau beli situ harga setengah dari harga Bunda dekat Masjidil Haram. Sebab di Masjidil Haram kan pajaknya tinggi, jadi harganya sedikit mahal. Jajan-jajan. Enak banget. Yang mak gua kalau apa mau beli mamut yang mereknya gua ini enak. Ada albata, ada mulut ini yang wangi. Lembut dalamnya. Oh iya ya, kayaknya ya. Kalau dokter kan tak bisa ngurang ya. Soalnya tak ada yang takut ada pasien tinggi.
Ya kak ya, sudah main rumah saya, sudah ditengokin. Tak ada makanan bagus, tak ada istimewanya, tapi alhamdulillah kedatangan aku buat kami istimewa, alhamdulillah. Masya Allah, seadanya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi tanah suci ya. Besok aku mau umroh, jadi tak bisa lama-lama. Nanti ada kakak saya bulan 12 nah, kesini. Boleh nanti kasih kabar. Ya boleh nanti kasih kabar. Dari Singapura. Insya Allah silaturahmi lagi ya. Boleh. Ayo jom. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya sudah jumpa saya. Yuk kita sekarang mau balik lagi nganterin. Kenapa gitu? Tak usah ibu. Terima kasih. Tak usah terima kasih. Jangan sampai lepaskan kesiram. Tak boleh orang kasih, ambil rezeki dari nenek, ganti doa nanti sama Salim sama nenek. Ya, gitu. Semoga banyak rezeki ya. Orang kasih rezeki. Terima kasih, padahal tidak usah repot-repot datang sini juga sudah, alhamdulillah. Bapak terima kasih ya Pak ya. Bapak sehat terus ya. Semoga banyak rezeki, bisa datang lagi tanah suci. Sehat panjang umur. Ini Bapak dokter nih, Pak dokter, makasih Pak dokter. Tak bisa lama-lama. Aku mau mampir ke pasar buah ke? Mau pergi pasar buah ke? Kalau nak mampir? Ada kurma semua. Ada. Bi, mau mampir ke pasar buah sebentar. Tak apa, nanti ditidurkan di mobil aja nanti. Oh, nanti diambil aja nanti. Itu sepatu adik udah dibawa. Kita macam oleh-oleh. Ya, ada. Ada. Kita nak lanjut pergi pasar buah. Ibu pun senang tengok buah macam-macam yang tak ada di Singapura. Saya memang suka. Suka buah ya? Suka buah. Oke, kita lanjut ke pasar buah kejap. Yeay. Alhamdulillah, dah di luar. Dah sampai pasar. Nanti Abigail seperti biasa cari parkir dulu, kita duluan ke dalam. Kita masuk ya. Kita cari kurma dan lihat buah-buahan di dalam. Ke dalam saja dulu yuk kita lihat. Nah. Ini kondisi pasar kurma dan buah di Kaki ya. Pasar terbesar. Mungkin yang sudah sering nonton video Yomi Gilby sudah pernah, atau jemaah yang lain yang pernah Umi Gilby bawa ke sini sudah banyak juga. Nah, sekarang kita cari buah-buahan yang entah mau cari apa, pokoknya lihat-lihat dulu ya.
Ini aja nih. Nanti ya? Iya. Om akhir sama Stas? 18 rial. 18 rial segini kita tawar, yang harusnya 20 rial. Bawa beli buah tim, wetini wazaitun. Enggak. Nah, kita mau beli buah delima. Ini bisa besar nih. Nih. Mau yang mana, yang itu? Boleh, boleh ambil. Bisa. Ini. Kan bisa. Ayo dipilih. Manis, Kak. Manis, ya? Sweet. Sweet sama strong. Nanti dalam. Ini jauh bagus nih bawahnya. Iya. Mau yang bawah? Yang mana, Bu? Ini atau ini? Yang ini. Ini. Bawah ada lagi cantik. Ada lagi cantik. Mau ini? Mana ini? Oh, ini aja. Ini cantik. 15 rial delima segitu, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Halas. Kiss. Ibu ini penggemar buah-buahan. Beli buah-buahan. Beli delima. Beli nuna. Ah, di Singapura tak ada. Mahal. Oh. Sikit beli. Coba. Ambil sikit. Masya Allah, banyak. Jadi belanja di sini tuh murah-murah. Oke. Beli kurma. Wah, borong ini. Kemarin sudah borong, sekarang borong lagi. Bapak duduk dulu. Di, tolong tawarin kurma ajwa. Ini dibetulin sama Abi biar dapat diskon. Nanti di Madinah belanja lagi. Koper pun beranak ya. Belanja terus. Ini bocil jualan kurma tadi. Enggak. Beli kurma sampai ada berapa puluh kilo ya ini. Beli kurma sukari, beli kurma ajwa, beli buah. Masya Allah, sampai bapaknya kecapean. Oke, kita hitung-hitung dulu. Nanti aku mau beli mangga. Mangga satu krapnya, satu boxnya 15 rial. Nanti kita beli mangga juga. Kurmanya seger-seger. Ini bocil suka kurma tidak? Ya, suka. Sukanya albaik ya? Iya. Kayak yang tadi ya. Ini kenapa Cok belum tidur, kan besok sekolah? Gak tahu. Berarti besok bolos ya? Enggak. Masa? Borong. Ih, mau tanya gitu. Oke, kita tunggu belanja selesai dulu, oke? Okay? Oh, kiss. Aku beli mango karena aku senang mango. 15 rial satu dus. Oke. Okay, dari kita... Mesir. Iya. Mesir, soalnya ada agaknya petian. Dapat banyak, borong-borong. Udah capek. Sehat ya. Besok umroh lagi ya. Semoga dikuatkan, disehatkan. Jujur. Hadiahnya banyak. Yuk. Oh iya, Gilby sama Gilby bisa gak? Gak bisa. Bisa tapi gak mau. Yuk lanjut, kita mau langsung pulang. Kita serahkan ke Abi Gilby ya, si jago nawar. Bapak duduk sini dulu, Pak. Mau buatin kering di situ katanya. Yuk. Bapak, dalam.
di dalam mobil aja. Betul. Sini duduk dulu tuh ya, saya ke dalam dulu ya. Ayo sama ibu. Masya Allah, borong lagi. Udah habis, nanti dimandi dah lanjut lagi. Oke. Iya. Oke, sahabat semua, kita mau langsung pulang ke Hotel Marriott. Sudah terlalu malam karena ini besok mau umroh dan Yuyu juga mau sekolah. Oke, kita antarkan beliau-beliau ke Hotel Marriott dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi hampir lupa. Tadi saudara kami yang di Singapura sudah pulang ke hotel ke Jebel Marriott dan lupa enggak divideoin. Dan sekarang kita lagi ada di dekat Masjidil Haram. Ada yang tahu ini kawasan mana? Ini kawasan belakang WC 3 dan cuma beberapa langkah menuju ke Masjidil Haram. Ini kondisinya. Alhamdulillah sekarang jam 10 lewat 22 menit. Kondisi di Masjidil Haram gak pernah ada kata sepi. Dan alhamdulillah terjalin silaturahmi. Jadi untuk sahabat semua, mohon maaf jika ada yang umroh dan minta ketemu tidak sempat Umi Gilbi temuin dan tidak sempat Umi Gilbi datengin ke hotel. Ini Umi Gilbi bisa ajak jemaah datang ke rumah, bisa ajak jemaah ke pasar, belanja, itu karena memang ada waktu pas, bukan karena Umi Gilbi pilih kasih. Dan memang sudah kenal berteman seperti saudara sejak lama dengan keluarga Pak Dokter yang di Singapura itu. Pokoknya sahabat semua yang sedang umroh, semoga Allah lancarkan umrohnya. Semoga yang di rumah yang belum pernah umroh, Allah segerakan bisa umroh. Yang sudah umroh kembali bisa datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ini aku mau langsung pulang ke rumah, mau langsung istirahat karena sudah larut malam. Gilbi besok harus sekolah dan Abi Gilbi harus kerja. Semoga aktivitas sahabat semua setiap harinya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Dari Tanah Suci, aku pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.